Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satelia Official. Saya akan melihat Masjid Jannah 99 yang dibangun oleh Juragan 99. Ini bertempat di depan The Gunung Angkringan. Dan itu ada para pekerja. Ini. Dan itu ada sejumlah alat berat atau kren untuk menaikkan balok-balok. Bois Bolo. Masjidnya nanti seperti ini loh. Masjid Jannah 99. Keren. Ini kalau nggak salah ini dulu mau buat training centernya Arema, nggak jadi. Sekarang buat masjid. Masjidnya sangat besar itu guys. Itu kelihatan anak-anak. Orangnya sangat kecil. Ini bertempat di PTU, Perumahan Bulan Terang Utama yang berada di Grebek sebelah Sawo Jajar. Kalau dari arah ini di sini juga dekat sama tol, sama kota juga dekat. Dan view-nya juga cantik. View-nya Kota Malang. Sangat bagus guys ya. Dan itu ada beko. Besar guys, kalau kita lihat denanya itu tamannya besar, berarti sampai sana itu. Loh, ke bangunan aja berapa meter itu? Jauh, sampai sana itu pilar. Nanti kalau udah jadi kita update Masjid Jannah 99 yang dibangun oleh Juragan 99. Dan nuansanya kalau detail gambarnya warna putih guys. Dan ada menara agak jauh dari masjid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Satelia Official. Saya akan memberikan info terupdate tentang wisata kuliner dan juga seperti ini bangunan. Dan view-nya sangat baik. Kalau di sana itu pakis. Pakis tumpang di situ mendit, nah itu yang kampus UM juga dekat. Ini kabut guys ya, kalau nggak kabut ini bagus kelihatan Gunung Arjuna. Dan itu tengah kota Malang.
Gila, julukan 99 ini sangat keren, guys. Bangun masjid, usahanya di mana-mana. Punya bis. Travel bis. Sangat sejuk. Dan di sini sudah dekat-dekat dengan The Gunung Cafe Angkringan. Kalau kepingin lihat detailnya, lihat video saya juga. Nanti saya review The Gunung Angkringan. Kafenya juga kelihatan. Pentengin terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan informasi video terbaru Sadeli Official. Masjid Jana 99. Ya, kurang lebih desainnya seperti ini. Ini 20 Maret 2024. Ini waktu puasa, guys. Hari puasa. Balok-baloknya sangat besar itu. Kalau ini pembangunan menghabiskan berapa M ya, guys ya? Kalau lihat seperti itu, besar masjidnya. Dan itu juga ada Beko. Dan itu ada orangnya itu, guys. Di atas ada orangnya untuk nyetel baut.